Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Perlawanan membabitkan Johor Darul Takzim JDT menentang pasukan Selangor akan berlangsung sebentar lagi. Mari kita dengarkan dahulu perkembangan semasa mengenai Piala FA. Pemain naturalisasi, Liridon Krasniqi menjadi sasaran kritikan penyokong Terengganu FC selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan separuh akhir Piala FA malam tadi. Langkah skuad penyu terhenti di separuh akhir apabila tewas 4-2 kepada Kuala Lumpur City menerusi penentuan penalti selepas aksi berkenaan berkesudahan tanpa jaringan. Lebih mengecewakan, naib juara Piala FA musim lalu itu mengalami kekalahan di gelanggang keramat mereka, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, yang dibanjiri lebih 26,000 penonton. Berdasarkan tinjauan di laman Facebook rasmi kelab, ramai pengguna media sosial dipercayai penyokong skuad penyu mengecam dan tidak kurang juga menyindir persembahan yang dipamerkan Krasniqi dalam perlawanan itu. Krasniqi atau lebih dikenali sebagai Mat Dan, telah diturunkan dalam kesebelasan utama dan gagal menyudahkan sepakan penalti keempat sebelum pemain KL City, Giancarlo Garifocho, yang menyempurnakan sepakan terakhir untuk membawa City Boys ke final. Antara komen yang ditinggalkan netizen, termasuk daripada Jeffrey Hisham, beliau berkata, simpan Liridon sampai 2030, dia aset berharga TFC, rugi kalau lepas. Untuk rekod, Mat Dan sebelum ini pernah dikritik hebat, susulan prestasi yang ditampilkan bersama skuad kebangsaan Harimau Malaya. Dalam masa yang sama, penjaga gawang muda Kuala Lumpur City FC, Muhammad Azim Al-Amin Kamarudin, sedia beraksi di pentas final Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor pada 22 Julai ini. Selepas beraksi cemerlang, dengan menafikan deretan peluang Terengganu FC pada aksi separuh akhir Piala FA di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, gong badak malam tadi, KL City mara ke final dengan kemenangan 4-2, menerusi sepakan penalti. Menurut penjaga gol ketiga skuad The City Boys itu, dia tekad berusaha lebih keras untuk merebut peluang itu, walaupun sedar terpaksa bersaing dengan penjaga gol skuad kebangsaan, Muhammad Azri Abdul Ghani. Bagaimanapun, pemain skuad bawah 23 tahun kebangsaan itu menyerahkan kepada barisan kejurulatihan untuk menentukan siapa yang bakal memikul tanggungjawab itu untuk berdepan sama ada Johor Darul Takzim, JDT atau Selangor FC pada aksi final nanti. Ini adalah peluang terbaik saya untuk membuat penampilan pertama pada aksi final Piala FA nanti. Jika diamanahkan, saya akan cuba yang terbaik buat pasukan untuk memburu kejuaraan. Namun saya sedar ia bukan tugas mudah, lebih-lebih lagi saya masih kurang pengalaman di pentas tertinggi, tapi jika peluang itu hadir, ia pasti detik bersejarah buat diri saya sepanjang karier saya setakat ini, kata pemain kelahiran Kuala Lumpur itu. Pada perlawanan itu, Azim cemerlang menafikan 5 percubaan tepat skuad penyu dan kemuncaknya apabila dia berjaya menghalang 2 sepakan penalti lawan selepas perlawanan terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti, susulan kedudukan masih seimbang, sebaik tamat masa tambahan. Azim mengakui terkejut kerana disenaraikan dalam kesebelasan utama pasukan, kerana rakan seposisinya lebih layak untuk memikul tugasan itu. Bagaimanapun, dia berterima kasih kepada pengendali KL City, Bojan Hoda, yang memilihnya. Saya tidak fikir apa-apa pun sebelum perlawanan, lagipun saya tidak menyangka yang saya akan disenaraikan dalam kesebelasan utama pasukan pada malam tadi, sebab ketika sesi latihan, jurulatih hanya bercakap untuk saya minta bersedia dan saya hanya berlatih seperti biasa. Kemenangan KL City telah menyaksikan skuad kendalian Bojan Hodak bakal membuat perhitungan sama ada akan berjumpa dengan juara musim lalu, Johor Darul Takzim, ataupun Selangor FC, yang akan beraksi pada malam ini. Beraksi di depan puluhan ribu peminat setia, skuad penyu hampir di depan menerusi percubaan penyerang importnya, Ivan Mahmud, ketika permainan baharu berlangsung 54 saat. Namun Sony Norder gagal menyambar sebelum dikeluarkan pertahanan The City Boys. Skuad penyu mendapat peluang kedua menerusi rembatan lerit dari luar kotak penalti Kapten Habib Harun yang hanya sedikit tersasar di sebelah kanan pintu gol pelawat yang dikawal Muhammad Azim Al-Amin Kamarudin. Sepanjang babak pertama,
skuad kendalian Bojan Hodak hanya memiliki dua percubaan tepat menerusi pemain tengah, Sebastian Avanzini pada minit ke-9, dan penyerang Harimau Malaya, Paulo Josu, pada minit ke-39, yang gagal menemui sasaran. Pada minit ke-61, Tomislav Steinbrückner mengubah strategi, dengan memasukkan dua tenaga baharu, Jordan Mintah dan Nick Muhammad Sharif Hasifi, bagi menggantikan Mahmud Engku Muhammad Noh Shakir Engku Yaakob, bagi memburu gol pendahuluan, namun masih buntu. Begitu juga pelawat membuat dua pertukaran dengan memasukkan dua penyerang, Romel Morales dan Sean Giannelli, bagi menggantikan Kipri Ticekci dan Tisravanan, juga gagal menemui sentuhan jaringan, dengan masing-masing kental bertahan. Sedar masih gagal menemui jaringan, Steinbrückner memasukkan dua lagi tenaga baharu, Faiz Nasih dan Safwan Mazlan, bagi menggantikan Adisak Krayson dan Arzim Redzovic. Bagaimanapun, percaturan itu juga masih gagal memecah kebuntuan, walaupun mendominasi permainan sehingga perlawanan berlanjutan, hingga ke penentuan sepakan penalti, sebelum The City Boys melakar kemenangan 4-2, untuk melangkah ke pentas final. Dalam masa yang sama, perang psikologi TMG tidak berjaya menggugat Red Giants. Ketua Jurulatih Selangor, Tan Cheng Ho percaya, barisan pemainnya dapat menyerap perang psikologi yang dimainkan Johor Darul Ta'zim, JDT, menjelang pertembungan separuh akhir Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim, malam ini. Sebelum ini, pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim memuat naik gambar beliau di Stadium Sultan Ibrahim, dengan scoreboard di stadium berkenaan memaparkan keputusan JDT, menewaskan Selangor 5-0. Justeru, Cheng Ho menganggap ia sebagai perang psikologi lawan menjelang aksi penting, dan perkara terbabit adalah biasa, dalam bola sepak. Itu adalah perang psikologi, dan semestinya saya rasa pemain Selangor sudah tahu, dan sedia maklum mengenai perang psikologi itu. Saya berasa pemain memiliki pengalaman yang terbaik, kerana kita juga ada pemain yang bermain dengan skuad kebangsaan, dan juga berpengalaman. Jadi saya harap itu sebagai satu cabaran untuk kami, dan yang penting, kami tidak ada sebarang gangguan emosi pemain, apabila menentang JDT nanti, katanya. JDT memiliki rekod baik berdepan Selangor, dengan pertembungan terakhir kedua-dua pasukan dalam aksi Liga Super pada Mac lalu, yang menyaksikan Harimau Selatan menang dengan jaringan besar 4-0, di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ. Selain itu, Cheng Ho menjelaskan pasukannya perlu tampil dengan strategi terbaik, jika ingin meraih keputusan positif di SSI, sambil mengakui bukan mudah untuk beraksi di gelanggang keramat JDT. Bersaksikan di tempat sendiri mereka yang hanya dibolosi satu jaringan musim ini, itu menunjukkan kekuatan mereka. JDT turut kuat di bahagian serangan, dan ia menjadi motivasi kepada kami. Kami kena pergi ke sana, dengan matlamat untuk meraih keputusan positif. Pusingan kalah mati ini kemungkinan perlawanan boleh berlanjutan hingga 120 minit, dan kami perlu bersedia. Kami perlu ada strategi terbaik, dengan JDT memiliki gandingan serangan yang hebat, termasuk Fernando Forestieri, Beckson Da Silva, Arif Aiman Hanapi, dan Juan Muniz. Jadi pertahanan Selangor harus bijak untuk hadapi situasi itu, katanya. Mengulas perkembangan skuad JDT, pengendali Johor Darul Ta'zim, JDT, Esteban Solari harus mengadaptasi taktikal yang lebih ampuh dan agresif apabila melayani kunjungan Selangor FC pada aksi separuh akhir Piala FA di Stadium Sultan Ismail, Iskandar Puteri, malam ini. Percaturan itu penting, memandangkan JDT tampak bergelut mempraktikan taktikal berkesan dalam dua aksi lalu, sebelum meraih kemenangan ketika menentang Sri Pahang FC dan Penang FC, yang berkesudahan kedua-dua perlawanan itu, anak didik Solari hanya menang 2-0. Di atas kertas, skuad Harimau Selatan tampak berkelebihan, tatkala beraksi di laman sendiri, namun perlu ingat kebangkitan skuad kendalian Tan Cheng Ho, yang bakal tampil dengan tempo permainan berintensiti tinggi dalam usaha memburu kemenangan. Solari pastinya boleh tersenyum selepas aksi pemanas badan menentang juara Liga Singapura musim lalu, Albirex Niigata FC, yang berkesudahan JDT menang besar 5-1 baru-baru ini. Ianya sekaligus menyuntik motivasi terbaik buat pemain berdepan skuad The Red Giants. Namun kecederaan yang dialami Feroz Baharudin dan Nacho Insa ketika bersama Kim latihan skuad kebangsaan mengharungi aksi persahabatan antarabangsa di Kuala Terengganu,
bakal merencat sedikit perancangan Solari, dan jika kedua-dua pemain itu tidak dapat diturunkan, maka pengendali kelahiran Argentina kemungkinan akan membuat rombakan kecil. Apapun, bekas pembantu jurulatih bawah 23 tahun Argentina itu sudah pasti mempertaruhkan sama ada meletakkan gandingan Fernando Forestieri dan Backson atau Diogo Luis Santo bagi menggempur benteng Selangor FC dan kelibat Arif Aiman Hanapi turut menjadi taruhan terbaik bagi menguatkan lagi jentera serangan selepas pemain itu menyerlah ketika bersama skuad Harimau Malaya. Di posisi tengah pula, Solari mungkin boleh memikirkan untuk menyenaraikan Shamar Kutiaba yang menunjuk prestasi memberangsangkan ketika bersama skuad Harimau Malaya apabila pemain kelahiran Pulau Pinang itu berfungsi dengan baik selaku pemain tengah bertahan di Kuala Terengganu. Bukan menidakkan keupayaan Shai Ohon Wan di posisi berkenaan, sebaliknya pemain berusia 22 tahun ada ketika tampak gugup dan melakukan kesilapan mudah jika pemain seperti Mukhairi Ajmal Mahat dan Yohandri Orozco kerap memberi tekanan. Benteng JDT menjadi pertaruhan untuk memastikan kelibat penyerang Selangor FC, Iron Del Valle tidak mudah melakukan percubaan berbahaya, dan Jordi Amat yang mendapat pengalaman terbaik bersama Indonesia menentang juara Piala Dunia, Argentina pada aksi persahabatan di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta baru-baru ini, pasti akan turun dengan corak lebih konsisten, berdepan anak didik Tan Cheng Ho. Apapun, selaku juara bertahan semestinya JDT tidak rela hajat mempertahankan kejuaraan itu disekat Selangor dan pasti turun habis-habisan bagi menoktahkan kemenangan, sekaligus mengelak daripada aksi dibawa ke penentuan sepakan penalti. Dan apa yang lebih menarik, Selangor FC meminta penyokong Gergasi Merah tidak mencetuskan sebarang provokasi pada aksi separuh akhir Piala FA berdepan Johor Darul Ta'zim, JDT, di Stadium Sultan Ibrahim, malam ini. Menerusi kenyataan di laman Facebook rasmi klub, Selangor menjelaskan penyokong mereka diharap dapat menunjukkan sokongan yang tinggi dan perlu mengelak melakukan perkara yang boleh menjejaskan hubungan baik buat kedua-dua pasukan. Klub berkenaan turut berterima kasih kepada JDT yang memperuntukkan 1,000 keping tiket kepada penyokong Gergasi Merah bagi perlawanan itu. Pihak klub juga ingin mengucapkan selamat jalan buat penyokong Gergasi Merah yang akan berkunjung ke Stadium Sultan Ibrahim bagi menonton perlawanan itu. Tunjukkan sokongan anda dan elakkan dari mencetuskan sebarang provokasi yang boleh menjejaskan hubungan baik kedua-dua pasukan. Semoga kedua-dua pasukan dapat mempamerkan semangat kesukanan dan mutu permainan tertinggi demi industri bola sepak Malaysia, jelas Selangor FC. Aksi antara juara bertahan, JDT dan Selangor dianggap sebagai pertembungan panas, dengan tiket ke final menjadi rebutan kedua-dua pasukan. Semua juga mengetahui bahawa aksi panas membabitkan aksi separuh akhir Piala FA antara Johor Darul Ta'zim JDT berdepan Selangor FC di Stadium Sultan Ibrahim malam ini dijangka sangat bahang serta rancak. Skuad Harimau Selatan turun dengan misi mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada edisi lalu, sementara The Red Giants memburu kejuaraan Piala FA buat kali ke-6, sekaligus berpeluang menjadi juara terbanyak. Bukan setakat menampilkan pertembungan antara dua pasukan terbaik dalam negara ini, memandangkan dua pasukan itu menghuni kedudukan 1 dan 2 di carta Liga Super. Malah, tumpuan turut terarah kepada persaingan membabitkan penembak tepat dan arkitek pasukan yang jelas menjadi antara faktor utama untuk mereka berjaya memperaga aksi cemerlang sehingga ke hari ini. Skuad bimbingan Esteban Solari pasti menyandarkan harapan kepada gandingan berbisa mereka, iaitu Fernando Forestieri dan juga Backson Da Silva. Dengan 15 gol daripada Forestieri untuk muncul selaku penjaring terbanyak Liga Super dan 9 gol daripada Backson, duo itu sudah mencetak 24 gol buat JDT dalam Liga Super. Mereka juga boleh berbangga dengan perancang mereka iaitu Arif Aiman Hanapi yang melakar 9 bantuan gol, selain Forestieri yang membuktikan bukan hanya mampu meledak gol, tetapi mampu membantu mencipta gol dengan 7 bantuan. Jika JDT ada Forestieri dan Backson, Selangor juga tidak kurang hebatnya dengan prestasi ditunjukkan Iron Del Valle yang mencetak 13 gol pada musim pertamanya dalam kancah bola sepak tempatan. Namun Iron perlu bekerja lebih keras sekiranya mahu membolosi gawang JDT, memandangkan benteng JDT pada musim ini cukup ampuh
dan hanya tewas menerusi situasi bola mati. Pemain kebangsaan, Faisal Halim menyumbang 7 gol, selain melakukan 6 bantuan gol dalam aksi Liga Super, mereka juga memiliki Muhairi Ajmal Mahadi, yang berjaya menjaringkan 3 gol dalam Piala FA setakat ini. Mengulas sedikit perkembangan skuad Harimau Malaya, Malaysia sah akan menentang China pada aksi antarabangsa FIFA bagi kalendar bulan September akan datang bagi Minggu Antarabangsa. Skuad Kim Panggon meneruskan rentak cemerlang dalam 2 perlawanan persahabatan terdahulu dengan kemenangan ke atas Kepulauan Solomon dan juga Papua New Guinea. Aksi menentang China pada September ini pastinya akan menjadi perhatian, memandangkan pasukan itu berada di kedudukan ke-81 dalam ranking dunia FIFA ketika artikel ini ditulis. Skuad China kini dibimbing oleh Aleksandar Jankovic. Mereka berusaha untuk mendaki semula ranking FIFA mereka setelah terjatuh beberapa anak tangga. Kim Panggon telah banyak mengubah gaya permainan pasukan Malaysia dan jurulatih asal Korea Selatan itu mungkin akan berhadapan dengan cabaran sebenar beliau yang pertama sejak mengambil alih Harimau Malaya. Seterusnya untuk satu lagi perlawanan, FAM sedang berunding dengan FA Taiwan untuk berhadapan dengan negara tersebut dalam aksi kedua pada September 2023. Menurut perancangan awal, aksi menentang China adalah di tempat lawan. Maka, aksi menentang Taiwan pun di tempat lawan kerana mudah untuk dilawati dari China. Perlawanan tersebut akan menjadi medan penting untuk Kim Panggon terus memantau prestasi pemain-pemainnya menjelang Piala Asia yang akan bermula awal tahun hadapan. Beberapa muka baru yang segar mungkin akan diberikan peluang untuk membuktikan diri mereka. Dan yang terakhir, ini adalah berita panas sebelum perlawanan bermula, membabitkan kedua pasukan. Menjelang aksi getih separuh akhir menentang juara Piala FA musim lalu, Selangor FC difahamkan terpaksa melalui ujian sebelum perlawanan bermula, apabila segelintir dipercayai penyokong Harimau Selatan bertindak bermain bunga api di luar hotel penginapan Gergasi Merah pada awal pagi Isnin. Menerusi laman Insta Story seorang lelaki yang dipercayai bertugas sebagai pegawai perubatan Selangor FC, pengguna akaun Hazwan Kai memuat naik video bunga api tersebut dan meluahkan rasa susah untuk tidur susulan gangguan tersebut. Menerusi satu hantaran di laman media sosial Instagram salah seorang pasukan perubatan Selangor FC, sebelum hari perlawanan berlangsung, para barisan pemain Selangor FC dikejutkan dengan dentuman bunyi api yang berlaku sekitar pukul 3 pagi. Difahamkan, tempat penginapan pemain dan kakitangan Selangor FC menginap itu telah dikejutkan dengan dentuman bunga api sekitar pukul 3 pagi Isnin yang menyebabkan kesukaran untuk tidur dalam keadaan selesa. Ramai penyokong Selangor FC meluahkan rasa tidak puas hati dengan segerintir penyokong JDT tersebut. Perkara itu seterusnya dikaitkan dengan kejadian sama yang berlaku antara penyokong Liverpool dan Real Madrid pada perlawanan akhir Liga Juara-Juara UEFA musim lepas. Ketika itu, penyokong Liverpool turut bertindak bermain bunga api di luar hotel penginapan skuad Real Madrid sebelum perlawanan tersebut berlangsung. Mengulas gangguan tersebut, Tan Cheng Ho mungkin bukan seorang veteran dalam suasana perlawanan akhir, tapi pengalaman beberapa kali di peringkat itu sebagai pemain mahupun jurulatih telah membuatnya sentiasa mendambakan detik-detik itu berulang. Tan Cheng Ho berkata, satu-satu pengalamannya dalam final Piala FA sebagai pemain ialah ketika bersama Pulau Pinang pada 1997. Masuk menggantikan S. Nanta Kumar pada separuh kedua, skuad Harimau Kumbang itu tewas 0-1 kepada jaringan Azman Adnan ketika Selangor turut diperkuat oleh Tony Chotti dari England di Stadium Perak pada 2 Ogos 1997. Dalam kesemua final itu, termasuk sebagai pemain Kedah dalam 3 final Piala Malaysia berturut-turut dari 1988 hingga 1990, Kedah hanya juara mengalahkan Singapura 3-1 pada tahun 1990 dan semuanya sukar hendak dilupakan. Segala keriuhan dalam media menjelang detik kemuncak itu, atmosfera pada hari perlawanan akhir, suasana pesta yang dicipta penyokong dan suka-duka di penghujung perlawanan, semuanya jadi kenangan abadi dan tidak akan membuat sesiapa pun berasa puas dengan atmosfera tersebut. Pastinya perlawanan yang bakal berlangsung pada malam ini akan berlangsung dengan satu corak permainan baik untuk kedua-dua pasukan.